dan memasuki ruangan. Dimoderasi oleh asimetri informasi pada pasar modal syariah di era pandemi COVID-19. Setelah tim promotor mengkaji, menilai tema materi dan substansi dalam proses penyusunan disertasi ini, serta memperhatikan ketentuan kesungguhan dan kemampuan promovenda dalam menyesuaikan. Kepada yang terhormat Ketua Sidang Profesor Dr. H. Eri, pasar modal di Indonesia terdiri dari pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Pada saat pandemi COVID, pasar modal di Indonesia mengalami volatilitas yang tinggi. Hal ini terlihat pada nilai indeks harga saham gabungan yang mengalami fluktuasi yang signifikan. Empat, dengan promovenda sebagai berikut. Nama Adibah Yahya, NPM 189010085. Konsentrasi Manajemen Keuangan. Menakum 1. Berdasarkan hasil sidang tersebut, yang bersangkutan dinyatakan lulus nilai IPK 3,63 dengan yusium sangat memuaskan. Boleh bertepuk tangan. Pasar modal syariah, kenapa mengambil itu? Karena yang saya soroti adalah kondisi pada saat pandemi. Jadi pada saat pandemi itu kondisi perilaku herding itu semakin meningkat disebabkan beberapa faktor, diantaranya adanya volatilitas yang tinggi, terus sentimen pasar serta pergerakan nilai tukar dan ukuran perusahaan yang menyebabkan perilaku tersebut muncul, sehingga menyebabkan meningkatnya keputusan investasi di pasar modal. Kuliah di sini, alhamdulillah selama saya melakukan pembimbingan, perkuliahan, dan lain sebagainya, itu dimudahkan oleh semua pihak, baik dari pihak prodi maupun dari sisi administrasi, sehingga perkuliahan saya bisa berjalan dengan lancar. Harapan saya, semoga mahasiswa pasca sarjana ke depan itu lebih banyak lagi, karena di sini kuliahnya tidak terlalu sulit ya, dan semua diberikan kemudahan.